baik pemirsa pencinta olahraga sepak bola dimanapun anda berada, saat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan final antara Gata FC berhadapan dengan Fortuna Natar FC dalam rangka Sayembara Negara Ratu Legend hari Minggu 10 September 2023. Sesaat lagi kedua kesebelasan akan memasuki lapangan pertandingan. Sudah bersiap-siap masing-masing kedua tim. Ya, inilah dia masing-masing tim yang sudah tidak asing lagi, para pemain-pemain yang memang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya di lapangan sepak bola. Baik, ya, ini dia, kita sama-sama saksikan kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan. Iya, untuk pertandingan final pada sore hari ini akan dipimpin wasit utama Bapak David, asisten wasit 1 Bapak Iwan, dan asisten wasit 2 Bapak Edi Guntoro. Kita sama-sama menyaksikan koin tos di antara masing-masing kedua kesebelasan. Ya, namanya kali ini kedua tim kesebelasan pun sudah mengambil posisi masing-masing. Sementara dari pengamatan kami, tim kesebelasan dari Gata FC berada di sebelah selatan ya, dan tim kesebelasan dari Fortuna berada di sebelah utara. Dan bola pun sudah berada di tengah-tengah lapangan dan dihadapi oleh salah satu pemain dari Gata FC nampaknya. Dan peluit panjang pun telah berbunyi bertanda dimulainya pertandingan pada sore hari ini, yaitu di babak final. Dan kali ini nampaknya bola berada di posisi tim kesebelasan Gata FC. Masih pemain dari Gata FC terang-terang kuasai bola, umpan mundur belakang mendarikannya. Masih pemain dari Gata FC kali ini terang-terang kuasai bola, dibantu yang baik oleh nomor punggung 21 dari Fortuna nampaknya. Iya, kali ini kembali masih pemain dari Gata FC, namun namanya kandas di kaki pemain dari Fortuna kali nomor punggung 43 kali masih pekerjaan. Nah, lagi-lagi diambil oleh pemain dari Gata FC nomor punggung 17 kali masih terang-terang nomor punggung 17 dipegang oleh pemain dari Fortuna, namun masih dikuasai sebenarnya oleh nomor punggung 17 dari Gata FC. Umpan terobos ke depan cukup manis, namun tidak ada satupun kawan yang berada di sana, sehingga diambil alih oleh pemain dari Fortuna Putra Papua kali ini. Dan kali ini masih pemain dari Fortuna namanya, umpan terobos ke depan bandarkannya nomor punggung 29 maksudnya, namun lagi-lagi kandas di kaki pemain dari Gata FC kali ini, umpan terobos ke depan cukup manis nomor punggung 88 di sana, berbahaya sekali ini, kita nantikan memasukkan. Namun nampaknya kali ini penjaga gawang dari Fortuna FC tadi keluar dari sarangnya dan menyelamatkan bola dari serangan yang dibangun oleh pemain dari Gata FC tadi. Dan kali ini lah si pemain dari Fortuna nomor punggung 42 kali ini masih terang-terang kuasai bola, dibayang-bayang oleh nomor punggung 17, umpan terobos ke depan kepada rekannya nomor punggung 43, bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 79 kali ini, umpan melebar ke arah kanan kepada rekannya nomor punggung 29 kali, masih nomor punggung 29 dari Fortuna nampaknya terang-terang kuasai bola, umpan mundur ke belakang kepada rekannya nomor punggung 42 kali ini, dibayang-bayang oleh pemain dari Gata FC, namun masih dikuasai sebenarnya oleh pemain dari Fortuna, umpan terobos ke depan namun disapu saja oleh pemain belakang dari
OFC tadi, dan kali ini kembali dikuasai oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 76, umpan melebar ke arah kiri kepada rekannya di sana, masih pemain dari Fortuna terangkang kuasai bola, umpan melebar ke arah kepada rekannya nomor punggung 29, kali ini umpan ke tengah kembali kepada rekannya nomor punggung 79, kali ini umpan terobos ke depan, namun lagi-lagi dipatahkan oleh pemain belakang dari kata OFC nomor punggung 8 kali ini, dan kali ini nomor punggung 88 umpan ke depan kepada rekannya nomor punggung 17, umpan terobos ke depan, lagi-lagi cukup manis, namun nampaknya terperangkap offset dua pemain dari kata OFC tadi, sehingga kali ini terjadi tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari Fortuna FC, dan kali ini nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh Putra Papua dari Fortuna FC. Kali ini masih ancang-ancang mundur 1-2 langkah, kita nantikan, lakukan dengan kaki kirinya, umpan terobos ke depan kepada rekannya nomor punggung 29 naksinya, namun lagi-lagi kandas di kaki pemain dari Kato FC, kembali masih nomor 18 dari Kato FC, tenang-tenang kuasai bola, umpan ke tengah kepada rekannya nomor punggung 8-8 kali ini masih pemain dari Kato FC dibayang-bayang, nampaknya kali ini kandas kembali di kaki pemain dari Fortuna, dan nampaknya terperangkap pelanggaran pemain dari kata FC tadi, sehingga kali ini terjadilah tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari Fortuna FC. Dan kali ini nampaknya lagi-lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh Putra Papua dari Fortuna FC, kali ini ancang-ancang lakukan kembali dengan kaki kirinya, umpan ke depan kepada rekannya nomor punggung 29 maksudnya, namun kali ini nomor punggung 42 dari Fortuna tembak langsung ke arah mulut gawang, namun nampaknya terlalu lunak tembakan yang diluncurkan oleh pemain depan dari Fortuna tadi, sehingga dapat dengan mudahnya dipeluk saja oleh penjaga gawang dari Kato FC, dan kali ini serangan balik pun dipangun oleh pemain dari Kato FC nomor punggung 17 dibayang-bayang oleh pemain belakang dari Fortuna, namun masih dikuasai sebenarnya oleh pemain dari Kato FC nomor punggung 17 bukan sesama mendengarkannya nomor punggung 9 kali ini, dan kali ini terperangkap pelanggaran rupanya pemain dari Fortuna tadi, sehingga kali ini kembali terjadilah tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari kata OFC. Iya, namanya tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 9 dari kata OFC, masih tata bola dengan rapihnya, amati dengan cermatnya mana kawan mana lawan, masih ada bola nomor punggung 9 dari Gato FC mundur 1-2 langkah, sementara di depannya ada 3 pemain dari Fortuna, tembak langsung ke arah mulut gawang, namun apa yang terjadi, tembakan yang dilakukan oleh pemain depan dari Gato FC tadi dapat dengan mudahnya dipeluk saja oleh penjaga gawang dari Fortuna, dan lah kali ini kembali pemain dari Fortuna nomor punggung 86 mencoba menguasai bola, namun mampet iya, kali ini pemain dari Gato FC lagi-lagi melakukan serangan, namun dibayang-bayang oleh pemain dari Fortuna Putra Papua tadi, dan kali ini kandas di kaki pemain dari Fortuna, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Gato FC tadi, dan kali ini kembali tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain dari Fortuna. Putra Papua dari Fortuna akan mencoba melakukan tendangan bebas kali ini, lakukan dengan kaki kirinya, cukup manis nomor punggung 29 kali ini, cepat sekali nomor punggung 29 dari Fortuna kali ini, namun kampanye kali ini dipatahkan kembali oleh pemain belakang dari Gato FC, dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan, dan kali ini terjadi lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Iya, kali ini nampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh nomor punggung 22 dari Fortuna, masih ancang-ancang nomor punggung 22, siapakah yang akan dituju sana, lakukan sudah umpan kepada rekannya nomor punggung 29 nampaknya, namun lagi-lagi kandas di kaki pemain dari Gato FC, dan kali ini serangan balik pun dipangun oleh pemain dari Gato FC nomor punggung 88 dengan cepat sekali, kita nantikan, masih nomor punggung 88 mencoba kuasai bola, dibayang-bayang oleh pemain dari Fortuna, namun kali ini diambil alih oleh Putra Papua dari Fortuna, dan nampaknya bola keluar meninggalkan lapangan, dan kali ini terjadi adalah tendangan gawang cadangan, kali ini tendangan gawang dilakukan oleh penjaga gawang dari Fortuna, umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 22 kali ini, masih pemain dari Fortuna terang-terang kuasai bola, bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 21 kali ini, masih nomor punggung 21, umpan mundur ke belakang kepada rekannya kembali, masih terang-terang pemain dari Fortuna kali ini, ancang-ancang lakukan sudah umpan ke depan kepada rekannya, masih pemain dari Fortuna nomor punggung 47 di sana, umpan mundur ke belakang kepada rekannya nomor punggung 76, masih pemain dari
Fortuna umpan melebar ke arah kanan maksudnya, namun nampaknya dipatahkan oleh pemain belakang dari Gatau FC, namun kembali diambil alih oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 41 kali ini, masih terang-terang nomor punggung 41 tanpa dibayang-bayang satupun pemain dari Gatau FC, umpan melebar ke arah kanan kepada rekannya nomor punggung 22, umpan kedua kepada rekannya nomor punggung 79, kembali kita nantikan, namun kali ini diambil alih oleh pemain dari Gatau FC nomor punggung 17, namun kembali diambil alih oleh pemain dari Fortuna, kembali umpan terobos ke depan cukup manis nomor punggung 29 sana, namun apa yang terjadi kali nampaknya pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Gatau FC tadi, sehingga kali ini kembali terjadi tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Iya, kita nantikan, nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 43 dari Fortuna. Masih tata bola dengan rapihnya nomor punggung 43. Ancang-ancang mundur 1-2 langkah, sementara di depannya dipagar betul oleh 4 pemain dari Gatau FC. Namun masih ada bola nomor punggung 43 dari Fortuna kali ini. Ancang-ancang mundur 1-2 langkah. Kita nantikan, lakukan sudah langsung ke arah mulut kawan, namun terlalu tinggi nampaknya tembakan yang diluncurkan oleh pemain dari Fortuna tadi, sehingga bola keluar sia-sia meninggalkan lapangan dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk tim kesebelasan dari Gatau FC. Dan kita nantikan, nampaknya tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain belakang dari Gatau FC. Ancang-ancang lakukan umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 8 kali ini, masih nomor punggung 8, umpan mundur ke belakang kepada rekannya kembali. Kita nantikan, umpan mundur ke belakang cukup berbahaya, namun kali ini dengan sikapnya penjaga gawang dari Gatau FC tadi menyelamatkan bola dari daerah yang berbahaya tadi, namun kali ini nampaknya bola keluar meninggalkan lapangan dan terjadilah lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Putra Papua dari Fortuna. Lakukan sudah umpan pendek sejak kepada rekannya nomor punggung 79 kali ini. Masih terang-terang nomor punggung 79 umpan ke tengah kepada rekannya nomor punggung 42 kali ini. Umpan melebar kembali kepada rekannya nomor punggung 22. Masih nomor punggung 22 bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 29 kali ini. Dibayang-bayang oleh 2 pemain dari Gatau FC. Dan kali ini diambil oleh pemain dari Gatau FC. Namun kembali kandas di kaki pemain dari Fortuna. Kali ini masih pemain dari Fortuna. Nomor punggung 22 tenang-tenang kuasai bola. Dibayang-bayang oleh pemain dari Gatau FC. Namun masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Fortuna. Cepat sekali umpan terobos ke depan nomor punggung 42. Kita nantikan, masih nomor punggung 42. Dua dibayang-bayang oleh pemain dari nampaknya terperangkap handsball rupanya pemain dari Fortuna tadi, dan kali ini tendangan bebas dilakukan oleh pemain dari Gatau FC. Masih pemain dari Gatau FC bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 17, tenang-tenang nomor punggung 17 dibayang-bayang oleh dua pemain dari Fortuna, umpan mundur ke belakang kepada rekannya kembali. Masih nomor punggung 17 kali ini dibayang-bayang oleh pemain dari Fortuna, kembali masih dikuasai sebenarnya oleh pemain dari Gatau FC. Umpan melebar ke arah kanan kembali kepada rekannya nomor punggung 9, kita nantikan, namun nampaknya kali ini dipatahkan kembali oleh pemain dari Fortuna, dan lagi-lagi serangan pun dipangan oleh nomor punggung 42 dari Fortuna. Masih tentang nomor punggung 42 umpan ke depan kepada rekannya nomor punggung 43 kali ini, cepat sekali memasuki daerah pertahanan kotak penalti sudah, namun kali ini lagi-lagi diambil alih oleh pemain dari Gatau FC, dan kali ini masih pemain dari Gatau FC tengah-tengah kuasai bola, umpan ke tengah kepada rekannya, masih pemain dari Gatau FC nomor punggung 7 kali ini bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 9, masih nomor punggung 9 umpan lebar ke arah kanan kepada rekannya nomor punggung 10, nampaknya kali ini umpan ke depan kembali pada rekannya, masih pemain dari Gatau FC, cepat sekali namun nampaknya kali ini terperangkap offset dua pemain dari Gatau FC, sehingga kali ini lagi-lagi terjadilah tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari Fortuna FC. Iya, kali ini nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh Putra Papua dari Fortuna. Lakukan dengan kaki kirinya cukup manis, umpan ke depan kepada rekannya nomor punggung 42. Nampaknya masih nomor punggung 42. Umpan melebar ke arah kiri maksudnya, namun membentur pemain dari Gatau FC, namun kembali diambil oleh pemain dari Fortuna kembali. Nomor punggung 22, masih nomor punggung 22 bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 42. Namun kembali kandas di kaki pemain dari Gatau FC kali ini. Masih pemain dari Gatau FC nomor punggung 7 mencoba kuasai bola, bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 8 nampaknya umpan terobos ke depan, kita nantikan, namun lagi-lagi terperangkap offset pemain depan dari Gatau FC tadi, sehingga kali ini kembali tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 22 dari Fortuna, umpan ke depan kepada rekannya
Nomor punggung 29 nampaknya kali ini mencoba kuasai bola, namun nampaknya kandas di kaki pemain dari Katao FC. Kembali nomor punggung 9 kali ini, masih nomor punggung 9 mencoba kuasai bola. Wah, namun kampanye kali ini terjadi pelanggaran rupanya, dan kali ini terjadilah tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari Katao FC. Lakukan sudah umpan ke depan kendaraannya nomor punggung 88, namun dihalau saja oleh pemain belakang dari Fortuna. Dan kali ini serangan balik pun dipanggil oleh pemain dari Fortuna, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Katao FC tadi. Dan kampanye kali ini tendangan bebas lagi-lagi akan dilakukan oleh pemain dari Fortuna. Dan kali ini nomor punggung 21 namanya nomor punggung 3 Putra Papua dari Fortuna akan mencoba melakukan tendangan bebas kembali. Masih tata bola dengan rapinya nomor punggung 3 dari Fortuna kali ini. Ancang-ancang amati dengan cermatnya mana kawan mana lawan. Nah, kita nantikan, lakukan dengan kaki kirinya cukup keras, namun masih melintir jauh di arah kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang dari Katao FC, sehingga bola keluar meninggalkan lapangan. Dan lagi-lagi terjadilah tendangan gawang saja, dan kali ini tendangan gawang dilakukan oleh pemain belakang dari Katao FC. Umpan ke depan kepada rekannya, masih pemain dari Katao FC kali ini nomor punggung 17 dicoba kuasai bola, dipayang-payang oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 79, namun masih dikuasai sebenarnya oleh pemain dari Katao FC nomor punggung 7. Umpan lebar ke arah kanan kepada rekannya, disana dipayang-payang oleh nomor punggung 29. Umpan terobos ke depan nomor punggung 88 disana cepat sekali, namun nampaknya kali ini bola keluar meninggalkan lapangan. Dan lagi-lagi terjadilah lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Dan kali ini nomor punggung 3 dari Fortuna akan mencoba melakukan lemparan ke dalam, masih pemain dari Fortuna nampaknya lakukan sudah umpan ke depan kepada rekannya nomor punggung 29 maksudnya, namun nampaknya membentur pemain dari Katao FC. Dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini lemparan ke dalam lakukan kembali oleh pemain dari Fortuna, namun kembali kandas di kaki pemain dari Katao FC, namun kembali diambil oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 29 kali ini. Dan nampaknya pelanggaran, ia pergantian pemain untuk tim kesebelasan dari Katao FC. Saudara Nanang nomor punggung 17 keluar digantikan rekannya nomor punggung 10. Iya, kali ini nampaknya terjadi pelanggaran rupanya tadi salah satu pemain dari Katao FC. Dan kali ini terjadilah tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Dan sementara kali ini nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh gelandang kiri dari Fortuna, masih ancang-ancang pemain dari Fortuna tadi. Lakukan sudah cukup manis nomor punggung 21 di sana, kita nantikan berbahaya sekali memasuki tembak langsung ke depan, namun nampaknya tendangan yang dilakukan oleh pemain depan dari Fortuna tadi masih melintir 2 meter dari arah kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang dari Katao FC, sehingga bola keluar meninggalkan lapangan dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja. Dan kali ini tendangan gawang dilakukan oleh pemain dari Katao FC, lakukan sudah umpan pendek sejak pada rekannya nomor punggung 20 bersama dengan rekannya pemain baru dari Katao FC nomor punggung 10 kali ini mencoba kuasai bola, dibayang-bayang oleh pemain dari Fortuna kali ini, namun masih dikuasai sebenarnya oleh pemain dari Katao FC. Namun kali ini kandas di kaki pemain dari Fortuna FC. Dan kali ini masih nomor punggung 29 dari Fortuna mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh 3 pemain dari Katao FC. Cepat sekali kita nantikan pemain depan dari Fortuna memasuki daerah pertahanan daripada Katao FC. Umpan terobos ke depan lagi-lagi cukup manis, namun kali ini disapu saja oleh pemain belakang dari Katao FC, sehingga bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini terjadilah lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan dari Fortuna FC. Kali ini lakukan lemparan ke dalam pemain depan dari Fortuna, umpan pendek kepada rekannya, namun kali ini penjaga gawang dari Katao FC keluar dari sarangnya dan langsung memeluk bola dengan begitu eratnya. Kali ini tendangan dilakukan oleh penjaga gawang dari nampaknya pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Fortuna tadi, sehingga kali ini terjadi tendangan bebas kembali untuk tim kesebelasan dari Katao FC. Iya, kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 7 dari Katao FC nampaknya. Masih tata bola dengan sangat rapihnya. Ancang-ancang mundur 1, 2, 3, 4 langkah. Amati dengan cermatnya sasaran yang manakah yang tepat untuk meluncurkan bola kali ini. Masih ada pi bola pemain dari Katao FC. Lakukan sudah langsung ke arah melengkang cukup manis, namun masih tipis saja di atas tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang dari Fortuna FC. Namun bola masih keluar sia-sia meninggalkan lapangan dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja. Iya, kali ini nampaknya tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Fortuna nampaknya.
kita nantikan. Masih hadapi bola penjaga gawang dari Fortuna tadi. Ancang-ancang lakukan umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 41. Umpan ke depan kepada rekannya kembali nomor punggung 42. Umpan lebar ke arah kanan kali nomor punggung 22 dari Fortuna. Masih mencoba kuasai bola, dibayang-bayang oleh dua pemain dari Katao FC. Namun masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Fortuna. Nomor punggung 21 kali ini cepat sekali umpan melebar ke arah kiri, jauh nomor punggung 86 di sana. Namun nampaknya terlalu keras umpan yang diluncurkan oleh pemain dari Fortuna tadi, sehingga kali ini bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini terjadilah lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan dari Katao FC. Kali ini pemain dari Katao FC mencoba melakukan lemparan ke lakun. Sudah umpan ke depan kepada rekannya nomor punggung 7. Kali ini umpan melebar ke arah kanan kembali kepada rekannya, masih pemain dari Katao FC. Crossing ke depan cukup manis nomor punggung 10, namun terperangkap offside dua pemain dari Katao FC tadi, sehingga lagi-lagi terjadilah tendangan bebas untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Dan kali ini tendangan bebas dilakukan oleh penjaga gawang dari Fortuna. Umpan ke depan kepada rekannya Putra Papua nomor punggung 3 dari Fortuna. Kali ini mencoba kuasai bola, umpan terobos ke depan kepada rekannya nomor punggung 21 maksudnya. Namun nampaknya kandas di kaki pemain dari Katao FC. Namun kembali diambil oleh pemain dari Fortuna kembali nomor punggung 21. Kali ini bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 29, dibayang-bayang oleh dua pemain dari Katao FC. Namun nampaknya kali ini terjatuhlah pemain depan dari Fortuna tadi, sehingga kali ini diambil alih oleh pemain dari Katao FC nomor punggung 9. Kali ini nomor punggung 9 dari Katao FC bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 7, umpan terobos ke depan cukup cantik sekali. Kita nantikan nomor punggung 88 di sana, berbahaya sekali tembak langsung arah belakang. Namun cukup cermat memang penjaga gawang dari Fortuna tadi, sehingga kali ini dipeluk saja oleh penjaga gawang dari Fortuna. Dan kali ini masih penjaga gawang dari Fortuna, timang-timang bola umpan pendek saja kepada rekannya Putra Papua nomor punggung 3 dari Fortuna. Kali ini umpan terobos ke depan kembali kepada rekannya nomor punggung 43. Nampaknya umpan terobos ke depan kembali kepada rekannya nomor punggung 29. Kali ini mencoba crossing ke depan cukup manis, namun tidak ada satu pun kembali nomor punggung 43 kali ini. Namun lagi-lagi disapu saja oleh pemain belakang dari Katao FC. Namun kembali diambil oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 79 kali ini umpan lebar ke arah kanan kepada rekannya nomor punggung 22 kali ini mencoba kuasai bola, crossing ke depan cukup manis, kita nantikan, berbahaya sekali. Namun cukup tepat sekali penjaga gawang dari Katao FC tadi keluar dari sarangnya dan langsung menerkam bola dengan begitu eratnya. Dan kali ini masih bola kembali dikuasai oleh pemain dari Katao FC. Umpan terobos ke depan kepada rekannya nomor punggung 10, cukup manis nomor punggung 10 dibayang-bayang oleh nomor punggung 41 kali ini. Namun lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini nampaknya terjadilah tendangan lemparan ke dalam, nampak tendangan penjuru untuk yang pertama kalinya di babak yang pertama kali ini. Dan kali ini nampaknya tendangan penjuru akan dilakukan oleh gelandang kanan dari Katao FC. Kali ini lakukan dengan kaki kirinya cukup manis, kita nantikan nomor punggung. Nampaknya masih kembali dikuasai oleh pemain dari Katao FC, lakukan tembakan kembali cukup manis, kita nantikan, berbahaya sekali. Namun masih melintir kembali di arah kanan tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang dari Fortuna, sehingga bola keluar meninggalkan lapangan dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja. Dan kali ini nampaknya tendangan gawang dilakukan oleh Putra Papua dari Fortuna, umpan pendek saya kepada rekannya nomor punggung 29 kali ini masih nol. Namun kali nampaknya kali ini terperangkap pelanggaran rupanya salah satu pemain dari Katao FC nomor punggung 6 tadi, dan nampaknya terperangkap kartu kuning sekaligus untuk tim kesebelasan dari Katao FC tadi. Dan kali ini nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 3 Putra Papua dari Fortuna FC. Kali ini masih tata bola dengan rapinya Putra Papua dari Fortuna. Kali ini ancang-ancang mundur 1-2 langkah, amati dengan cermatnya mana kawan mana lawan. Masih ada bola nomor punggung 3 dari Fortuna, lakukan sudah umpan melebar ke arah kiri kepada rekannya nomor punggung 41 maksudnya. Namun nampaknya kandas di kaki pemain dari Katao FC kali ini. Dan kali ini masih nampaknya kali ini membentur pemain dari Katao FC dan bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini nampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Katao FC. Kali ini lakukan sudah umpan pendek sejak berdekatnya nomor punggung 10 kali ini. Masih nomor punggung 10 dari Katao FC bersama dengan rekannya nomor punggung 25 langsungnya. Namun kandas di kaki pemain dari Fortuna. Dan kali ini lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini lagi-lagi pelemparan ke dalam dilakukan oleh nomor punggung 21 dari Fortuna. Kali ini umpan ke depan kepada rekannya nomor punggung 29, umpan ke tengah kepada rekannya nomor punggung 22 kali ini cukup manis, kita nantikan nomor punggung 22 dibayang-bayang oleh pemain dari Katao FC bersama dengan rekannya nomor punggung 79 kembalikan kepada rekannya nomor punggung 22, proses ke depan namun membentur pemain belakang dari
Gatau FC. Sehingga kali ini dipeluk saja oleh penjaga gawang dari Gatau FC. Masih timang-timang bola penjaga gawang dari Gatau FC. Lakukan sudah bola melambung tinggi ke depan pendarikannya nomor punggung 88. Maksudnya namun dihalau saja oleh pemain belakang dari Fortuna tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 29. Namun kembali kandas di kaki pemain dari Gatau FC. Namun kembali diambil oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 22. Kali ini cepat sekali mencoba membangun serangan. Crossing ke depan cukup manis nomor punggung 29 di sana. Namun nampaknya terlalu keras nampaknya umpan yang diluncurkan dari pemain dari Fortuna tadi. Namun masih dikuasai oleh pemain dari Fortuna. Shooting kembali cukup manis. Namun nampaknya penjaga gawang dari Gatau FC tadi keluar dari sarangnya dan langsung menyelamatkan bola dari daerah pertahanannya tadi. Dan kali ini selamatlah pertahanan daripada Gatau FC. Dan kembali pemain dari Gatau FC nomor punggung 10 mencoba membangun serangan. Namun kandas di kaki pemain dari Fortuna nomor punggung 3 kali ini. Umpan terobos ke depan dipedarkannya nomor punggung 21. Maksudnya namun tidak ada satupun kawan yang berada di sana. Sehingga kali ini diambil oleh pemain dari Gatau FC. Dan nampaknya kali ini pemain dari Gatau FC mencoba kuasai bola. Dibayang-bayang oleh 2-3 pemain dari Fortuna. Namun masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Gatau FC nomor punggung 8. Cepat sekali kita nantikan. Masih bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 8. Dan cepat sekali memasuki daerah pertahanan daripada Fortuna kali ini. Namun masih putar-putar sebentar pemain dari Gatau FC. Crossing ke tengah cukup manis nomor punggung 7 di sana. Namun nampaknya kali ini dicabut saja oleh pemain belakang dari Fortuna nomor punggung 21. Kali ini masih nomor punggung 21. Umpan terobos ke depan nomor punggung 29. Cepat sekali kita nantikan. Berbahaya sekali memasuki daerah pertahanan langsung ke depan. Namun apa yang terjadi? Cukup lincah penjaga gawang dari Gatau FC tadi. Meskipun seorang diri di sana, namun masih dapat menyelamatkan serangan yang dibangun oleh pemain dari Fortuna. Dan kali ini pemain dari Gatau FC lagi-lagi mencoba melakukan serangan. Masih pemain dari Gatau FC nomor punggung 9 mencoba membangun serangan dibayang-bayang oleh pemain dari Fortuna nomor punggung. Nampaknya kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Fortuna nampaknya. Sehingga kali ini terjadilah tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari Gatau FC. Ya kali ini nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 88 dari Gatau FC. Ancang-ancang nomor punggung 88 mundur 1-2 langkah. Kita nantikan masih ada bola nomor punggung 88 dari Gatau FC. Lakukan sudah cukup manis kita nantikan nomor punggung 8 di sana. Namun dihalau saja oleh pemain belakang dari Fortuna. Namun kembali dikuasai oleh pemain dari Gatau FC. Namun disapu saja oleh pemain belakang dari Fortuna nomor punggung 29. Lagi-lagi nomor punggung 29 kali ini mencoba membangun serangan dibayangkan oleh pemain dari Gatau FC nomor punggung 4. Namun masih dikuasai oleh pemain dari Fortuna. Crossing ke depan cukup manis kita nantikan. Berbahaya sekali nomor punggung 8 di sana memasuki di arah pertahanan kota pendaran. Namun disapu saja oleh pemain belakang dari Gatau FC. Dan kali serangan balik pun dibangun oleh pemain dari Gatau FC nomor punggung 7 kali ini. Namun nampaknya kali ini masih bola dikuasai oleh pemain disapu saja oleh pemain dari Fortuna tadi sehingga bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini terjadilah lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan dari Gatau FC. Dan kali ini nampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Gatau FC. Ancang-ancang lakukan sudah umpan pendek. Nampaknya peluit panjang telah berbunyi. Pertanda berakhirlah sudah permainan di babak yang pertama kali ini. Dengan skor masih tetap 0-0. Salawat beriring salam. Tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau juga lah kita bisa menikmati Islam yang terang benderang. Baik, saudara-saudaraku sekalian, pecinta olahraga yang saya hormati sekalian, hari ini merupakan final sayembara Negara Ratu Legend yang kebetulan juga diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Ariswandi SH. MH Bang ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Aris sudah menyempatkan hadir di lapangan kami ini. Perlu kami sampaikan Bang Aris bahwa orang-orang tua ini usia-usia senior ini memang perlu olahraga. Sekiranya kalau Kadispora nanti bisa memfasilitasi teman-teman yang sudah usia ini untuk mungkin
berkolaborasi dengan Dispora ataupun dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, mungkin nanti bisa dijadwalkan atau kita main bareng gitu dengan Pak Bupati. Baiklah, saya berdiri di sini sebagai pembawa acara. Mungkin setelah ini akan ada sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Negara Ratu Legend, yaitu Pak Gunadi. Kepada Pak Gunadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadis Pora ya, Bapak Ariswandi, yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati seluruh peserta, khususnya manajer-manajer tim Sayembara Negara Ratu Legend yang alhamdulillah bisa hadir pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Dan saya ucapkan selamat juga kepada tim Gata OSF dari Pesawaran yang masuk final, dan kepada Fortuna juga yang masuk final, junjung tinggi sportivitas, karena tujuan kita hanya untuk bersilaturahmi, untuk juara itu bonus. Jadi di sini saya selaku ketua dari Negara Ratu Legend mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah acara Sayembara berjalan dengan lancar. Sebulan lebih kita mengadakan acara ini, dan dua bulan, dan alhamdulillah ini terakhir. Dan kembali juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Negara Ratu Legend yang alhamdulillah tetap solid dan kompak hadir pada sore hari ini. Dan semoga acara final pada hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan apapun, tidak ada keributan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di sini kita juga masih dalam suasana hari olahraga ya Pak Kadis ya, karena tanggal 9 kemarin itu hari olahraga nasional. Jadi ini tanggal 10 kita masih merasakan euforianya olahraga. Dan saya harap walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah legend, tapi alhamdulillah dengan legend inilah kita dipertemukan lagi. Yang dulu memang kita semua bermain bola, dan alhamdulillah di legend ini kita disatukan lagi dan bisa berkumpul lagi. Mungkin hanya itu sambutan dari saya mewakili dari seluruh anggota Negara Legend. Apabila kami selaku panitia ada kesalahan, ada kehilafan, dan di dalam kami memberi sambutan kurang pas atau kurang sopan, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gunadi yang sudah membakar semangat kita pada sore hari ini. Kemudian selanjutnya langsung aja ini tanpa basa-basi kita sambut dengan meriah Pak Kadis Pora, yang sekaligus juga ini saya perkenalkan, beliau ini Ketua Forki Provinsi Lampung, Ketua Karate, Ketua Sabuk Hitam. Monggo Pak Aris, kami persilakan. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga. Jaya. Ya, yang kami hormati Ketua Negara Ratu Legend ya, Sayembara, dalam rangka Sayembara. Ini informasinya launching apa? Jersey ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini macet-macet ya. Tes. Nah. Kemudian yang saya hormati juga ini seluruh peserta ya, finalis baik dari Fortuna maupun dari Gata OSR di dari Pesawaran ya, juga kawan-kawan seluruh jajaran panitia Negara Ratu Legend dan seluruh penonton yang sempat hadir. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan daripada Negara Ratu Legend, yang kebetulan pada waktu beberapa hari yang lalu Pak Yogi ini, Pak Gunadi, menghubungi saya untuk menyaksikan final antara Gata dan Fortuna ya. Saya sekali lagi mengapresiasi untuk kawan-kawan Negara Ratu Legend yang tentunya sudah memfasilitasi, mengakomodir semua
pemain-pemain lawas, legend-legend yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua ini. Kebetulan memang ini masih dalam rangkaian Hari Olahraga Nasional yang ke-40. Tanggal 9 September kemarin ya. Puncaknya di Jakarta langsung dibuka oleh Bapak Wakil Presiden ya. Dan saya dapat telepon, saya bilang sama Pak Yogi, nah ini pas nih, saya bilang masih dalam rangkaian Hari Olahraga Nasional yang ke-40 ini. Kemudian, dan sepak bola ini memang perlu, tapi ingat bapak-bapak, teman-teman semua, usia kita sudah lanjut, jangan sampai terlalu diporsir ya, sehingga nanti mengibatkan fatal, karena memang kita kan sudah terlalu usia. Memang baiknya di bawah 40 tahun, tapi saya lihat ini di atas 40 tahun. Saya ada lihat ada yang 60 tahun ya. Ada. Pak yang rambut putih itu, tepuk tangan dulu tuh, apa itu tuh? Iwan Moy. Wah, Iwan Moy. Iwan Moy, Pak Iwan Moy ya. Wah, luar biasa Pak Iwan Moy semangatnya. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat nanti kepada pemenang ya. Apapun itu, tadi kata Pak Gunadi selaku ketua menyampaikan bahwa menang itu bonus, tapi yang penting silaturahminya. Dan ini saya kira terus dilanjutkan Pak untuk kegiatan-kegiatan semacam ini, karena Pak Bupati juga Bapak Haji Nanang Ermanto sangat hobi dengan sepak bola, dan beliau setiap Jumat berkeliling ke kecamatan-kecamatan yang ada di Lampung Selatan untuk mengadakan silaturahmi atau olahraga bersama dengan seluruh komunitas yang ada ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa digagas Pak Gunadi melalui Pak Yogi ya, kapan ada waktu nanti bisa mungkin dari legend negara atau legend ini bisa bermain bareng dengan Pak Bupati. Saya yakin Pak Bupati sangat senang ya. Pak Bupati sangat support kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di Lampung Selatan ini. Saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada pemenang nanti ya. Bagi yang belum juara, saya kira ke depan masih ada event-event ya. Bagus memang 6 bulan sekali Pak untuk usia-usia kita ini. Ini untuk silaturahmi dan rekreasi ya, bukan untuk cari juara lagi ini. Karena memang kita walaupun di usia 40 ke atas harus sering berolahraga. Saya kira demikian, saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan di babak yang kedua ataupun yang terakhir akan segera berlangsung, dan nampaknya kali ini telah terjadi pertukaran tempat sementara tim kesebelasan dari Fortuna FC berada di sebelah selatan ya, dan tim kesebelasan dari Gato FC berada di sebelah utara. Dan nampaknya bola sudah di titik tengah akan kembali ya, dan dihadapi oleh salah satu pemain dari Fortuna nomor punggung 29. Dan nampaknya peluit panjang pun telah berbunyi, bertanda dimulainya kembali pertandingan di babak yang kedua. Dan nampaknya kali ini bola berada di tim kesebelasan Fortuna, nampaknya nomor punggung 21, masih nomor punggung 21 bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 2 Desa Neketan. Nanti kan masih pemain dari Fortuna umpan ke depan pada rekannya nomor punggung 43, maksudnya namun dihalau saja oleh pemain dari Kata FC, namun kembali diambil oleh pemain dari Fortuna, namun kembali kandas di kaki pemain dari Kata FC, kembali kita nanti masih pemain dari Kata FC umpan terobos ke depan, namun nampaknya terperangkap offset pemain depan dari Gata FC tadi, sehingga kali ini terjadilah tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Dan nampaknya kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh putra Papua dari Fortuna, nampaknya ancang-ancang nomor punggung 3 dari Fortuna lakukan sudah bola melambung tinggi ke depan pada rekannya nomor punggung 29, maksudnya namun nampaknya kali ini dipeluk oleh penjaga gawang dari Gata FC, dan masih timang-timang bola penjaga gawang dari Gata FC, ancang-ancang lakukan sudah bola melambung tinggi ke depan pada rekannya nomor punggung 3, maksudnya namun kandas di kaki pemain dari
Fortuna. Dan lagi-lagi kali ini pemain depan dari Fortuna nomor punggung 22 mencoba membangun serangan di bayang-bayang oleh nomor punggung 10 dari Katawa FC. Masih ancang-ancang nomor punggung 10 crossing ke depan, cukup manis nomor punggung 29 sana, namun lagi-lagi dipatahkan oleh pemain belakang dari Katawa FC. Dan kali ini serangan pun dibangun oleh pemain dari Katawa FC kembali di bayang-bayang oleh nomor punggung 21 dari Fortuna. Cepat sekali pemain depan dari Katawa FC, namun nampaknya terjadi pelanggaran rupanya pemain dari Fortuna tadi, sehingga kali ini terjadilah tendangan bebas kembali untuk tim kesebelasan dari Katawa FC. Ya, kita nantikan nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 18 dari Katawa FC. Masih tatap bola dengan rapinya pemain depan dari Katawa FC kali ini. Ancang-ancang mundur 1-2 langkah pemain depan dari Katawa FC, dan amati dengan cermatnya mana kawan mana lawan. Kita nantikan, lakukan sudah pelan melambung tinggi ke depan kepada rekannya, namun nampaknya kali ini kandas di kaki pemain dari Fortuna nomor punggung 3 kali ini. Dan kali ini masih bola kembali dikuasai oleh pemain dan nampaknya bola keluar meninggalkan lapangan, dan kali ini terjadilah lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan dari Katawa FC. Kali ini nomor punggung 25 dari Katawa FC tenang-tenang kuasai bola di bayang-bayang oleh pemain dari Fortuna, namun masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Katawa FC. Nomor punggung 25 cepat sekali kita nantikan crossing ke depan, cukup manis, namun lagi-lagi dipatahkan oleh pemain dari Fortuna. Kembali nomor punggung 43 kali ini, masih nomor punggung 43 dari Fortuna mencoba kuasai bola, umpan terobos ke depan, cukup manis nomor punggung 29, namun nampaknya terperangkap offset dua pemain dari Fortuna tadi, sehingga lagi-lagi terjadilah tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari Katawa FC. Dan kali ini nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain belakang dari Katawa FC, umpan pendek saja kepada rekannya nomor 88. Nampaknya kali ini masih pemain dari Katawa FC tenang-tenang kuasai bola di bayang-bayang oleh nomor punggung 43, umpan terobos ke depan kepada rekannya nomor punggung 10 nampaknya kali ini, namun lagi-lagi kandas di kaki pemain dari Fortuna nomor punggung 3 tadi. Dan kali ini masih pemain dari Fortuna, lagi-lagi diambil oleh pemain dari Katawa FC nomor punggung 10 di sana, namun disapu saja oleh pemain belakang dari Fortuna sehingga bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini terjadilah lemparan ke dalam, belakang dari pemain dari Katawa FC, namun lagi-lagi kandas di kaki pemain dari Fortuna kembali. Dan kali ini masih pemain dari Fortuna mencoba membangun serangan, nomor punggung 21 umpan melebar ke arah kanan kepada rekannya nomor punggung 22, kali ini bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 29, masih nomor punggung 29 dibayang-bayang oleh nomor punggung 18 dari Katawa FC, namun masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Fortuna. Kembali nomor punggung 21 kali ini masih nampaknya kali ini bola memang sudah keluar, dan kali ini terjadilah lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan dari Katawa FC. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Katawa FC, masih ancang-ancang pemain dari Katawa FC, lakukan sudah umpan ke depan kepada rekannya nomor punggung 9 nampaknya, namun masih nomor punggung 9 dari Katawa FC mencoba kuasai bola, namun nampaknya kandas di kaki pemain dari Fortuna nomor punggung 21 kali ini, umpan terobos ke depan, namun nampaknya tidak ada satupun kawan yang berada di sana, dan bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini terjadilah tendangan gawang untuk tim kesebelasan dari Katawa FC. Dan nampaknya tendangan gawang dilakukan oleh penjaga gawang dari Katawa FC, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, masih pemain dari Katawa FC mencoba membangun serangan nampaknya kali ini, umpan terobos ke tengah kepada rekannya nomor punggung 25, namun kandas di kaki pemain dari Fortuna nomor punggung 43 kali ini, bekerja sama dengan rekannya nomor 86 kali, masih nomor punggung 86, umpan ke tengah kepada rekannya nomor punggung 3 kembali, kali ini bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 79, masih nomor punggung 79, umpan melebar ke arah kanan kepada rekannya, masih pemain dari Fortuna dibayang-bayang oleh 2-3 pemain dari Katawa FC, namun masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Fortuna, namun lagi-lagi terperangkap pelanggaran rupanya pemain dari Fortuna tadi, sehingga kali ini terjadi tendangan bebas untuk tim kesebelasan dari Katawa FC. Dan kembali kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh gelandang tengah dari Katawa FC, lakukan sudah bola melambung tinggi ke depan kepada rekannya, namun nampaknya kandas di kaki pemain dari Fortuna kembali nomor punggung 22 kali ini, masih nomor punggung 22 bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 42 dari Fortuna kali ini, dibayang-bayang oleh 2-3 pemain dari Katawa FC, namun kali ini diambil oleh pemain dari Katawa FC nomor punggung 8 di sana, umpan terobos ke tengah kepada rekannya nomor punggung 25 kali ini, nomor punggung 25 dari Katawa FC tanpa dibayang-bayang satupun pemain dari Fortuna, umpan terobos ke tengah kepada rekannya nomor punggung 88, kita nantikan, namun kali ini dipatahkan oleh pemain belakang dari Fortuna dan disapu saja oleh pemain
pemain belakang dari Fortuna kali ini. Dan kali ini nomor punggung 41 dari Fortuna mencoba membangun serangan, namun nampaknya kandas kembali. Lagi-lagi diambil oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 29 dengan cepatnya umpan terobos ke depan cukup manis, kita nantikan. Berbahaya sekali nomor punggung 3, namun nampaknya terlalu keras datangnya bola sehingga tidak mampu lagi dijangkau oleh pemain depan dari Fortuna tadi, sehingga bola keluar meninggalkan lapangan. Dan lagi-lagi terjadilah tendangan gawang saja. Dan kali ini tendangan gawang dilakukan oleh penjaga gawang dari Gatau FC. Lakukan sudah umpan pendek sebagai rekannya nomor punggung 25 garis depan sama dengan rekannya nomor punggung 80 nampaknya. Kembali nomor punggung 25 dari Gatau FC bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 9. Masih putar-putar sebenarnya nomor punggung 9 dipayang-payang oleh pemain dari Fortuna. Umpan terobos ke depan kepada rekannya nomor punggung 25. Kembali kita nanti cepat sekali nomor punggung 9 masih putar-putar sebenarnya nomor punggung 9. Kali ini diambil oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 21 kali ini. Dan kali nomor punggung 21 bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 42. Umpan terobos ke depan maksudnya, namun kali ini dipatahkan oleh pemain dari Gatau FC nomor punggung 25 tadi. Dan kali ini lagi-lagi pemain dari Gatau FC mencoba membangun serangan balik dengan cepatnya nomor punggung 4, namun nampaknya kali ini bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Fortuna. Umpan pendek sejak berdarikannya nomor punggung 21. Kali ini nomor punggung 21 bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 42. Nampaknya kali ini umpan terobos ke depan berdarikannya nomor punggung 29. Kembali kita nantikan masih nomor punggung 29 bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 42. Kali ini umpan ke tengah berdarikannya, namun nampaknya terperangkap pelanggaran. Dan kali ini nampaknya terjadi tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Dan nampaknya kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 3 dari Fortuna. Lakukan sudah umpan lebar ke arah kanan kepada rekannya Nasi, pemain dari Fortuna. Nampaknya crossing ke depan namun dipatahkan oleh pemain belakang dari Gatau FC. Dan serangan balik pun dibangun oleh pemain dari Gatau FC nomor punggung 10 di sana, dipayang-payang oleh nomor punggung 3. Dan umpan terobos ke depan cukup manis, namun nampaknya terlalu keras umpan yang diluncurkan oleh pemain depan dari Gatau FC tadi, sehingga tidak mampu lagi dijangkau oleh rekannya di sana. Dan kemudian diambil alih oleh pemain dari Fortuna. Dan kali ini serangan pun dibangun oleh pemain dari Fortuna kembali nomor punggung 3 Putra Papua dari Fortuna. Masih tenang-tenang pemain dari Fortuna tadi, umpan melebar ke arah kanan kepada rekannya di sana, masih nomor punggung 79 dari Fortuna. Umpan terobos ke depan cukup manis, namun nampaknya dipatahkan oleh pemain dari Gatau. Namun kembali diambil oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 29 crossing ke depan, namun lagi-lagi dipatahkan oleh pemain dari Gatau OFC. Dan kali ini bola nampaknya dikuasai oleh pemain dari Gatau FC nomor punggung 8. Dan nampaknya bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini terjadi lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan dari Gatau FC. Ya kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh nomor punggung 88 dari Gatau FC. Umpan kepada rekannya nomor punggung 25, namun kembali kandas di kaki pemain dari Fortuna nomor punggung 21 kali ini. Namun kembali diambil alih oleh nampaknya kali ini bola keluar meninggalkan lapangan. Dan kali ini terjadilah lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Ya kita nantikan nampaknya terjadi pelanggaran rupanya salah satu pemain dari Gata tadi, sehingga kali ini terjadilah tendangan bebas tentunya untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Dan nampaknya kali ini tendangan bebas dilakukan oleh nomor punggung 3 dari Fortuna. Lakukan sudah bola melambung tinggi ke depan kepada rekannya nomor punggung 29. Nampaknya nomor punggung 29 dari Fortuna tadi mencoba kuasai bola, masih putar-putar sebenarnya ke depan cukup manis kita nantikan, namun disapu saja oleh pemain. Kembali dikuasai oleh pemain dari Fortuna, tembak langsung ke arah gawang, namun masih melintir 4 meter dari arah kanan tiang gawangnya, dikawal oleh penjaga gawang dari Gatau FC tadi, sehingga bola keluar meninggalkan lapangan dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh pemain belakang dari Gatau FC, namun nampaknya kali ini terjadi pelanggaran pemain dari Fortuna nomor punggung 43 tadi, sehingga kali ini terjadi tendangan bebas kembali untuk tim kesebelasan dari Gatau FC. Ya kita nantikan nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Gatau FC nomor punggung 4 kali ini. Masih ancang-ancang nomor punggung 4 dari Gatau FC, lakukan sudah bola melambung tinggi kepada rekannya nomor punggung 10 maksudnya, namun nampaknya terlalu keras sehingga kali ini diambil oleh penjaga gawang dari Fortuna. Dan masih tenang-tenang penjaga gawang dari Fortuna kali ini. Umpan pendek sejak pada rekannya nomor punggung 3,
dari Fortuna kali ini, umpan terobos ke depan pada rekannya nomor punggung 29 langsungnya. Kali ini masih pemain dari Fortuna, umpan lebar ke arah kan pada rekannya nomor punggung 22, masih nomor punggung 22 dari Fortuna, umpan ke tengah pada rekannya nomor punggung 79. Kali ini dibayang-bayang oleh pemain dari Kata WFC, umpan terobos ke depan cukup manis sekali, kita nantikan masih pemain dari Fortuna crossing ke depan cukup manis, kita berbahaya sekali. Namun kali ini penjaga gawang dari Kata FC tadi dengan sikapnya keluar dari sarangnya dan langsung menyelamatkan bola dari serangan yang dibangun oleh pemain dari Fortuna, sehingga selamatlah daerah pertahanan daripada Kata FC. Lagi-lagi serangan dilakukan oleh pemain dari Fortuna, namun lagi-lagi masih dapat diantisipasi dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Gatau FC, dan kali ini masih timang-timang bola penjaga gawang dari Gatau FC. Ancang-ancang lakukan sudah bola melambung tinggi ke depan kepada rekannya. Maksudnya namun kandek di kaki pemain dari Fortuna kembali, dan lagi-lagi serangan pun dibangun oleh pemain dari Fortuna, namun kali ini kandek di kaki pemain dari Gatau FC nomor punggung 75 kali ini. Dan kali ini masih pemain dari Gatau FC mencoba membangun serangan, nampaknya umpan ke tengah kepada rekannya nomor punggung 9, masih nomor punggung 9 bukan bersama dengan rekannya nomor punggung 13, umpan ke depan kepada namun nampaknya disambar saja oleh pemain belakang dari Fortuna, dan kali ini nampaknya bola keluar meninggalkan lapangan, dan nampaknya terperangkap pelanggaran sekaligus kartu kuning untuk tim kesebelasan dari Fortuna, sehingga kali ini terjadilah tendangan bebas untuk tim kesebelasan dari Gatau FC. Ya, kita nantikan nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh salah satu pemain dari Gatau FC. Masih ancang-ancang pemain dari Gatau FC mundur 1, 2, 3, 4 langkah nampaknya. Amati dengan cermatnya, lakukan sudah langsung ke arah mulut gawang cukup manis, namun nampaknya hampir-hampir saja masih dapat dimentangkan oleh kembali di kuasa Gatau FC. Kita nanti gol, luar biasa kerjasama yang cukup akurat pemain depan dari Gatau FC tadi, membuahkan hasil dan merobek tiang gawang yang dikawal oleh pemain penjaga gawang dari Fortuna. Saya iya, kali ini nampaknya kembali bola dikuasai oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 29, crossing ke depan kepada rekannya nomor punggung 41. Kita nantikan berbahaya sekali, namun kali ini dipatahkan oleh pemain belakang dari Gatau FC, dan kali ini kembali pemain dari Gatau FC mencoba membang. Oh, kita nantikan nampaknya terjadi pelanggaran rupanya pemain dari Gatau FC tadi, karena mengangkat kakinya terlalu tinggi nampaknya, sehingga kali ini terjadilah tendangan bebas untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Iya, nampaknya kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 43 dari Fortuna. Masih ancang-ancang nomor punggung 43 dari Fortuna tadi. Amati dengan cermatnya mana kawan mana lawan. Masih ada bola nomor punggung 43, sementara di depannya dipagar petis oleh 4 pemain dari Gatau FC. Kita nantikan lakukan sudah langsung ke arah mulut gawang, namun masih melintir jauh di arah kanan tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang dari Gatau FC, sehingga kali ini bola kembali keluar meninggalkan lapangan dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk tim kesebelasan dari Gatau FC. Ya, kali ini nampaknya tata bola dengan rapinya penjaga gawang dari Gatau FC. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain belakang dari Gatau FC, lakukan sudah bola melambung tinggi ke depan pada rekannya nomor punggung 88 nampaknya. Namun kandek di kaki pemain dari Fortuna kembali kali ini, dan kali ini masih nomor punggung 29 dari Fortuna mencoba bangun serangan, namun dipatahkan oleh pemain belakang dari Gatau FC kembali. Masih kali ini serangan balik pun dibangun oleh pemain dari Gatau FC nomor punggung 25 kali ini, umpan terobos ke depan pada rekannya nomor punggung 10 masih. Namun lagi-lagi kandek di kaki pemain dari Fortuna
Fortuna kembali, dan kali ini masih pemain dari Fortuna mencoba membawa serangan nomor punggung 79 di payung penggal 2-3 pemain dari Katao FC. Umpan terobos ke depan, nomor punggung 3 kali ini bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 29, namun nampaknya kali ini masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Fortuna kembali. Cepat sekali kita nantikan memasuki di arah pertahanan, nampaknya terjadi pelanggaran rupanya. Iya, kita nantikan keputusan dari wasit. Iya, nampaknya terjadi pelanggaran kembali, dan kali ini nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh salah satu pemain dari Fortuna nomor punggung 3 ataupun nomor punggung 22 kali ini. Masih hadapi bola kedua pemain dari Fortuna kali ini. Nomor punggung 3 nampaknya akan mencoba melakukan tendangan bebas. Kita nantikan lakukan dengan kaki kirinya cukup manis, namun dihalau saja oleh pemain belakang dari Katao FC. Dan kali ini kembali masih bola dikuasai oleh pemain, kembali kandas di kaki pemain dari Fortuna. Namun nampaknya kali ini masih pemain kembali kandas di kaki pemain dari Katao FC. Kali ini umpan terobos ke depan berdarikannya nomor punggung 88 nampaknya. Kali ini masih nomor punggung 88 dipayangkan oleh 2-3 pemain dari Fortuna. Namun kali ini diambil oleh kembali oleh pemain dari Fortuna. Masih pemain dari Fortuna nomor punggung 41, namun disapu saja oleh pemain belakang dari Katao FC. Dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan, dan nampaknya terjadilah lemparan ke dalam. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Fortuna. Nampaknya masih ancang-ancang lakukan, sudah umpan pendek sejak berdarikannya nomor punggung 3 kali ini. Masih nomor punggung 3 bekerja sama dengan rekannya nomor punggung 43 kali ini. Masih nomor punggung 43 dari Fortuna, tembak langsung ke depan cukup manis, kita nantikan nomor punggung 29. Namun lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan, dan kali ini terjadilah tendangan gawang saja untuk tim kesebelasan dari Katao FC. Dan kita nantikan nampaknya tendangan gawang akan dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Katao FC. Kita nantikan masih ancang-ancang pemain belakang dari Katao FC lakukan, sudah pulang melambung tinggi depan berdarikannya maksudnya, namun kada di kaki pemain dari Fortuna nomor punggung 86 kali ini. Cepat sekali memasuki dari kita masih kandas kembali di kaki pemain dari Katao FC. Kali ini umpan terobos ke depan berdarikannya nomor punggung 8. Kita nantikan nampaknya terjadi pelanggaran rupanya kembali nomor punggung 3 dari iya, kembali ke lapangan. Nampaknya kali ini kembali bola dikuasai oleh pemain dari Fortuna. Masih pemain dari Fortuna nomor punggung 29 kali ini mencoba kuasai bola, umpan pendek sejak berdarikannya nomor punggung 3. Kita nantikan masih nomor punggung 3 ancang-ancang siapa yang akan di sana, umpan terobos ke depan berdarikannya nomor punggung 22 di sana. Kita nantikan namun disapu saja oleh pemain belakang dari Katao FC. Dan kali ini kembali, namun kembali diambil oleh pemain dari Fortuna kembali nomor punggung 86 kali ini, umpan ke depan berdarikannya nomor punggung 43, umpan terobos ke depan, namun kali ini menjaga gawang dari Katao FC keluar dari sarangnya dan langsung menerkam bola dengan begitu eratnya. Kali ini masih timang-timang bola penjaga gawang dari Katao FC, ancang-ancang siapakah yang akan dituju di sana. Kita nantikan masih penjaga gawang dari Katao FC lakukan, sudah bola melambung tinggi ke depan kepada rekannya nomor punggung 9 maksudnya, namun lagi-lagi kandas di kaki pemain dari Fortuna nomor punggung 21 kali ini. Masih pemain dari Fortuna bekerja sama dengan rekannya kali ini, namun masih pemain dari Fortuna mencoba membangun serangan nomor punggung 41, umpan terobos ke tengah, namun lagi-lagi dipatahkan oleh pemain belakang dari Katao FC. Namun lagi-lagi kali ini dikuasai oleh pemain dari Fortuna kembali nomor punggung 3, umpan melebar ke arah kanan kepada rekannya nomor punggung 42, crossing ke tengah berdarikannya nomor punggung 21 kali ini. Namun gampangnya kali ini kembali kandas di kaki pemain dari Katao, namun kembali dikuasai oleh pemain dari Fortuna kembali nomor punggung, tembak langsung ke depan namun masih melintir jauh di arah kanan tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang dari Katao FC, sehingga lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan dan hanya mengakibatkan tendangan gawang saja. Ya, kembali tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Katao FC. Nampaknya kali ini lakukan, sudah bola melambung tinggi ke depan berdarikannya nomor punggung 8 nampaknya, namun nampaknya bola keluar meninggalkan lapangan, dan kali ini terjadi lemparan ke dalam untuk tim kesebelasan dari Fortuna. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Fortuna, masih ancang-ancang pemain dari Fortuna kali ini.
lakukan sudah umpan yang lebar ke depan kuadran kanan, namun lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan dan kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 3 kali ini. Nampaknya masih nomor punggung 3 dari Fortuna akan mencoba melakukan lemparan ke dalam, nampaknya lakukan sudah nomor punggung 3. Oh, cukup manis kita nantikan umpan kepadarkannya nomor punggung 86 kali ini. Namun lagi-lagi kali ini kan jadi kembali diambil oleh pemain dari Fortuna. Kembali nomor punggung 42 kali ini, masih nomor punggung 42 dari Fortuna mencoba kuasai bola dipayang-payang oleh 2-3 pemain dari Gata. Namun kali ini kan das di kaki pemain dari Gata OFC dan kali ini masih pemain dari Gata. Nampaknya bola keluar meninggalkan lapangan dan kali ini lempar ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Fortuna. Lakukan sudah umpan pendek sejak kepadarkannya nomor punggung 86 dari Fortuna kali ini, masih pemain dari Fortuna tenang-tenang kuasai bola tanpa dibayang-bayang satupun pemain dari Gata FC. Umpan terobos ke depan cukup manis kita nantikan, berbahaya sekali kita nantikan, memasukkan lagi-lagi disapu bersih oleh pemain dari Gata FC. Kita nantikan nampaknya kali ini bola keluar meninggalkan lapangan dan kali ini terjadilah tendangan penjuru untuk yang kesekian kalinya di babak yang terakhir kali ini, dan kali ini tendangan penjuru akan dilakukan oleh pemain depan dari Fortuna. Lakukan sudah cukup manis kita nantikan, nomor punggung 41 di sana, namun nampaknya kali ini penjaga gawang keluar dari sarangnya dan disapu saja. Agus. Iya, pergantian pemain untuk tim kesebelasan dari Gata, saudara Agus keluar digantikan rekannya nomor punggung 10 saudara Yudi. Iya, kita nantikan nampaknya kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Fortuna nomor punggung 3 kali ini. Kembali masih nomor punggung 3, lakukan sudah bola melambung tinggi ke depan kepada rekannya, cukup manis kita nantikan, namun lagi-lagi disapu saja oleh pemain belakang dari Gata OFC. Namun kembali diambil oleh pemain dari Fortuna kembali, namun nampaknya peluit panjang telah berbunyi, tanda berakhirlah sudah permainan di babak yang terakhir ini dengan skor masih 1-0 untuk tim kesebelasan dari Gata OFC. Ya, baik pemirsa, salam olahraga. Masih bersama kami di sini dalam rangka sayembara Negara Ratu Legend final mempertemukan antara Gata OSF berhadapan dengan Fortuna FC, di mana kita sama-sama menyaksikan tadi dengan akhir skor 1-0 dimenangkan oleh Gata OSF yang layak untuk berhak menerima piala tetap dari Ketua Negara Ratu Legend, dan ini peraih peringkat kedua pada pertandingan sore hari ini dari Fortuna yang diwakil oleh Bung Hendra yang akan menerima langsung piala tetap dari Ketua Negara Ratu Legend, Pak Gunadi. Ya, kami ucapkan selamat untuk tim Fortuna FC yang bermain sangat luar biasa pada sore hari ini. Ya, selanjutnya kita bersama-sama menyaksikan penyerahan piala tetap kepada pemenang juara satu dari Gata OSF Pesawaran yang akan diberikan oleh Ketua Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Ariswandi SHMH. Ya, kepada Kapten Tim daripada Gata OSF Pesawaran untuk dapat menerima secara langsung piala tetap yang akan langsung diberikan oleh Bapak Kadispora Lampung Selatan, Bapak Ariswandi SHMH. Ya, untuk seluruh tim dari Gata OSF. Ya, langsung diserahkan kepada Kapten Tim daripada Gata OSF Sawaran yang telah berhasil memenangkan partai final ini dengan skor 1-0 atas Fortuna FC. Kami ucapkan selamat kepada Gata OSF Sawaran. Mundur aja. Ya, baik pemirsa pecinta olahraga sepak bola dimanapun anda berada. Inilah dia pemenang dalam rangka sayembara Negara Ratu Legend dari Gata OSF Pesawaran yang telah berhasil memenangkan pertandingan pada sore hari ini menghadapi perlawanan sengit dari Fortuna Natar FC. Iya. Kita sama-sama saksikan penyerahan piala tetap yang telah diberikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Ariswandi SHMH. Iya. Luapan kegembiraan dari masing-masing pemain Gata OSF Pesawaran.
Ya baik, itu tadi penyerahan piala tetap dari Gatau SM Pesawaran. Kita panggil pencetak satu-satunya gol yang dirasakan oleh pemain nomor punggung 88 dari Gatau SM dengan Bung siapa? Bung Temon, pemain yang luar biasa menciptakan satu-satunya peluang dan satu-satunya gol bagi Gatau SM. Yuk, bagaimana bang rasanya untuk memenangkan pertandingan pada kali ini? Semua itu hanya acang silaturahmi. Iya, betul. Yang penting kita kompak. Iya. Kita kalau mau nyari juara, enggak sekarang. Sudah, bukan waktunya. Iya, betul. Waktunya. Oke. Jadi, tetap ajang tali silaturahmi sesama pemain. Oke, terima kasih bang teman. Sukses selalu. Iya, betul. Tempat kopi. Oke, yuk. Terima kasih. Sukses selalu. Iya. Inilah dia para pemain dari negara legend. Negara Ratu Legend sekaligus peserta yang tadi fun game memenangkan pertandingan antara sesama manajer U40 dengan skor 3-0 ya. Ini dia para pemain dan juga panitia Negara Ratu Legend yang sangat luar biasa sudah berhasil pada pertandingan dalam rangka sayembara Negara Ratu Legend. Baik pemirsa pencinta olahraga sepak bola dimanapun Anda berada, jangan lupa terus saksikan di menu Bola Lampung, IG menu Bola Lampung, FB menu Bola Lampung, dan juga terus dukung menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Kita akan bincang-bincang wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan bersama Bapak Ariswandi SHMH. Kita ke beliau. Mari. Ya, selamat sore Pak Kepala Dinas dan Pak Ketua. Ini pertandingan ditutup dengan pertandingan yang sangat luar biasa. Memang kedua tim yang sangat layak untuk masuk di final. Fortuna FC kita tahu legend, dan juga Gatau OSF Pesawaran juga memang pemain-pemain legend semua, bintang-bintang semua. Bagaimana Pak Kepala Dinas untuk dukungan pada turnamen-turnamen seperti ini Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga sangat mengapresiasi ya. Mengapresiasi kegiatan yang memang difasilitasi oleh Negara Ratu Legend ini ya. Dan sekaligus ada momen acara sayembara launching ya. Launching daripada Negara Ratu Legend. Dan ke depan saya berharap ini terus ditingkatkan kegiatan seperti ini. Karena apa? Karena Pak Bupati Lampung Selatan, Pak Haji Nanang Hermanto sangat mensupport, yeah, apalagi sepak bola. Karena beliau memang hobi sepak bola, dan kita juga berharap dengan ada event ini nanti timbul adanya silaturahmi, kekompakan, yeah, kebersamaan antar klub-klub yang ada di Lampung Selatan maupun di luar Lampung. Betul. Coba baik Pak, untuk Dinas Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri Pak, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus mendukung dan support terus untuk kedepannya nanti seperti apa untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini? Terima kasih ya. Jadi kami Dinas Pemuda Olahraga akan mensupport ya kegiatan seperti ini. Apabila ada klub-klub nanti ya, klub-klub yang memang betul-betul aktif ya, kita akan bantu nanti mungkin dari sarana prasarana olahraga seperti mungkin bola, net ya, yang tentunya ini untuk menunjang kegiatan daripada seluruh klub-klub yang ada di Lampung Selatan ini. Ya baik, terima kasih Pak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan Pak Ariswandi SMA atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan seluruh olahraga di Lampung Selatan bukan hanya sepak bola, tapi untuk seluruh cabang-cabang yang lain juga akan terus disupport dan mudah-mudahan akan membawa Lampung Selatan menjadi maju Pak. Terima kasih Pak Ketua Pelaksana juga, terima kasih, sukses luar biasa untuk acara hari ini. Baik pemirsa pencinta olahraga sepak bola dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kami untuk bersama-sama menyaksikan sayembara Negara Ratu Legend yang sudah diakhiri pada sore hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Salam olahraga. Baik, kita ada acara makan bersama ya.